Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Den diet Majusi. Majusi ni kafir hok pesi semua api. Kafir hok pesi semua api ni boleh jamai dulu ke dia duduk di kawasan Parsi ni ramai sekali pok-pok Majusi. Nah, dia pesi semua api zaman ni. Ialah ni kafir pok semua api Cina ke? Cina ke gapo hok semua api lah ni? Atau Majusi. Majusi yen baginyo aman. Hok yen ado bagi Majusi ni aman, gapo dia aman hai? Yen dia minta kepada kerajaan Islam ni keluar surat supaya jamin tentang keselamatan dia daripada diceroboh dan dikaru oleh pihak-pihak tertentu. Dia panggil kafir musta'man lah rupa masuk dalam demo tuduh lah ni nampak ni. Nah, maka kalulah kita pergi bunuh dia, kena bayar dia juga weh. Tapi bayar tanya ana dua suluh usyur dia muslim. Dua suluh usyur. Satu usyur dalam usyur tu mana 10. Ha 10 tu kita bagi 3, patu dalam 3. 10 tu kita bagi 3. Patu dalam 3 tu ambil 2. Eh? Ha tu dua suluh usyur bagi dia muslim. Kena dah tadi. Dua suluh bagi usyur. Usyur tu 10. Ha 10 tu kita bagi 3. Jatuh setupuk-setupuknya 3 lebih. Ya gitu. Ha dalam 10 tu kita bagi 3, dalam 3 tu kita ambil 2. Ha tu pembayaran dia. Dan seufamu Majusi itu wasaniyun. Gapo dia wasaniyun? Ia telah kafir hok pesen sembah beralo. Buza ni lah. Buza. Ha, terpanggil kafir wasani. Kafir hok pesen sembah beralo. Dan ia menyembah matahari. Ha, supaya dengan Majusi juga pada pihak. Tapi syarat ada bagi dia tu amanah. Ah, kalau kita pergi bunuh dia, kena bayarnya dua suluh usyur bagi dia muslim. Dan bulan kafir hok menyembah bulan. Ah, ya banyak dia orang sesak ni, masya Allah lah Tuhailah yang mengandalkinya. Tu dia. Walahal kalau kita tengok otak cidik-cidik belakang puak ni. Ha, tapi dalam bak akidah, bak pegengen ni, hanya pusing di setan jaya ke dia. Nyegi sembah bulan, nyegi sembah matahari. Hak teruk sekalinya sembah berhala hak dia ada buat sendiri. Kok mana ni? Oh, dia ada buat dengan semi, dia tua dengan semi, orang ada buat tu kak cemah. Lepas tu, ambil hak tu klik ke sembah. Ya Allah, Tuhailah punyanya dah. Hak tu teruk lagi semua tak ilmu. Hak ni lah Sayyidina Umar. Dia sebutlah sejarah Sayyidina Umar satu ketika dia duduk sore dia. Dia duduk suka sore. Dia suka sore. Suka ha-ha-ha sore dia. Patut saya tanya, ya Amirul Mukminin, gapo engkau dok suka dok serenak gapo?
Dok ya kata aku dok mikir aku jamai dok jadi kafir dulu ni bodoh ya kata. Ingat ke bodoh masa tu tu masa nak suka ya. Bodoh lagu mana gapo hak bodoh. Ya kata nombor satu, jamai aku dok jadi kafir dulu, aku ambil watama tepo upa buah butir upa wak berala tak tah dinding. Lepas tu boh kelik mari dah gos apa selapa ambil tu hai tu makan. Tak ada roh ya tu. Waso bodoh lah ni dok fikir sekak aku berimeh dengan Nabi ni aku waso bodoh habis-habis bodoh. Watama ambil ke ramah buah butir tahu apa tu upah apa budak dah mai upah tanah hiak leh. Wak lembu, wak kubah, wak puyuk, wak payah ke. Ya upah wak beralung. Sab-sab tim, sab-sab lutut tak tadi ni. Ada bujah tu. Cucuh liyanya, perasak tak perasak. Adalah cara jamai jahiliah dulu. Lepas tu hari tu kelik mari tarak-tarak. Tak ada makan ni. Masuk tengok dapur pun tak ada pun sekarang. Ada kok dinai ambil berada tu makan. Jadi satu ketika aku agak sebagai dia tu Tuhan, satu ketika aku jadikan dia tu makannya untuk aku. Bodoh sungguh ya. So tengok ini orang yang Allah Ta'ala ilham ke dia. So lagi pula dia kata jamai aku duk jadi duk pergi duk jadi lek sana dulu ni dah. Dia sendiri tu biasa berlaku kedak wallahualam. Kamu anak betina. Bila orang wayak tu, hei, bini mu beranak betina, lalu dah. Kalau duduk kedai pun duduk kedai, kalau duduk kebun pun duduk kebun, ya hungga kelik mari, ambil anak, lepas tu ambil cok sebilah. Ambil anak, ambil cok sebilah, turun gilip belakang rumah, gali lubang, kamu. Al-wa'du, dia panggil. Kamu hidup. Kamu anak betina. Wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman apa dia zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib. Nah jadi bila orang ayat tu bininmu beranak tino muka dia naik ha? Muka dia naik biru merah teruk merah haji biru ha klik mari. Klik mari, si pembek anak hodok leneka, turun kok pintu dapur, ambil cok sebilah, pergi gali lubang. Gali lubang tu, kamu hidup-hidup anak tino. Dia tak boleh anak tino, dia murih benar. Pah dia kata, aku duduk mikir, kalau duduk kutik kamu hok tino, pah hok jatuh nak mari mana? Hanilah nampak bodoh, dia kata. Hok tino kutik kamu habis, pah hok jatuh nak pergi pasung dengan pia habis. Orang siapa panggil pasung dah. Nak pergi pasung dengan pia, duk kutik kamu hak tina. Ya kena pasung dua tu bah, nak tubik jadi semula pula. Ni hak tina kutik kamu lah. Kutik kamu di budak-budak. Lepas tu dia hak jantan saja. Nak pergi pasung dengan pia pula. Nak pergi jadi Malaysia dah. Haa, itulah. Dua perkara itulah. Aku ni bodoh kira sungguh jamin tu. Kata Serena Umar, tak ada suka sore. Itu dia. Ada sembah bulan ha tengok tu. Sembah bulan, sembah matahari walha benar-benar ni tak ada boleh kesal pas sekarang lah. Tapi adalah jalur hak yang pegang tu. Ya pasal kita kena sembah bulan kerana ha tu. Ya pasal kita sembah matahari kerana ha tu. Kerana tu orang-orang hak ceridik dulu sikit pada dia tu lah duk pusing putarnya. Nampak ni? Dan zindikun atah tak kena baca dan zindikin dan dia bagi zindik zindik ni bahasa mana dan iaitu yang tiada memilih suatu agama tu zindik dia panggil tak ada agama dia ni weh. Nak kata pesing beragama dengan semua berhala dah semua api pun dah. Puak mana ni? Kuminih apa ni? Nanti panggil kafir zindik. Ingat molek tu? Kafir zindik ni iaitulah kafir yang tiada memilih sesuatu agama.
dan mereka yang tiada diketahui baginyo, bagi mereka tu agama. Kita tak tahu kata ya ni pergi agama apa we. Sekali nampak masuk masjid cukup piah. Sekali nampak hadak kuat. Nah. Ha. Sekali nampak ada juga dok mangan puak sembah ilmu. Jadi tak tahu nak baca tahdia ni. Eh, aku rasa benci tengok orang lagu ni bunuh tau. Sedangkan dia ni ada akdul aman dengan kerajaan Islam. Ha, jaga kita bunuh dia tu tak saja hanya kita kena bayar dia 20 usyur. Hai, nyawa orang jangan main. Jangan main. Itu dia. Dan yang demikian itu pada mereka yang ada baginya aman, yakni akdul aman. Aman, yakni akdul aman. Eh, akdul aman tu adalah cara dia. Dia pergi buat surat berjanji dengan kerajaan Islam. Kata dia ni nak minta tupen duduk di bawah naungan kerajaan Islam. Tapi syarat dia mau jangan buat karuk dia. Tu. Ha, maka kita kena jaga tu. Kalau pergi bunuh dia, asal ni, unai-unai dia kena. Adapun mereka yang tiada aman baginya, ya tak ada we. Perjanjian aman, akdul aman tadi tak ada. Cuma ya mari duk gitu jelah. Nah, duk tupai ikat berjewok, makan pokok maklah. Pesan tu ya. Tak ada pesan kata gimbik surat akdul aman daripada kerajaan Islam, tak ada. Ha, nisbah pada demo tu maka hadar juwo, baca gitu. Maka hadar juwo. Hadar yakni sajo. Sajo, sajo. Sajo apa? Yakni kita bunuh dia tu tak ada kena bayar apa sekarang. Atau mana hadar. Dan dia perpuan dan khungsanya, khungsa bagi mereka yang tersebut. Hak ni suluh usyur. Bukan dua suluh tak lah. Ya suluh ni sikit pada dua suluh lah. Kita suluh usyur. Biskat. Summa kola dan dispernokan dia tu nafsin, iaitu 100 uto pada memotongkan dua tangan daripada pergelengenyo atau dua kaki daripada dua mata kaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wassi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya alim, alimna min ilmika ma tarba bihi anna wa la tu'afizna bima ta'lamuhu minna. Ya halim, khalliqna bikulukil hilmi warzukna min daqa'ikil ilmi wa haqqiqna bihaqa'ika ilmika ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.